Yuk jalan-jalan menikmati akhir pekan. Kali ini kita ke Umbul Siblara. Umbul atau mata air paling dekat dengan kota Solo. Sekitar 15 km arah barat daya dari kota Solo. Di desa Janti. Sudah masuk wilayah Klaten. Daerah ini memang salah satu wilayah refreshing bagi warga Solo. Udaranya memang masih sejuk, segar, alami. Kanan kiri jalan masih hamparan sawah dengan air yang melimpah. Wow, alamnya indah, sejuk. Sudah mendekati TKP. Bayar parkir dulu untuk kas desa. Ada gapura sederhana semacam taman selamat datang. Masih tetap dengan pemandangan hamparan sawah. Delanggu dan Polan Harjo memang terkenal dengan produksi berasnya. Ya, di sini sumber beras Delanggu. Selain beras, kini juga banyak dikembangkan wisata air alam di Umbul sekitar sini. Nah, Viola. Di sini banyak sekali mata air. Sebagian untuk irigasi sawah. Sebagian lagi untuk objek wisata. Oke, doke, kita masuk lokasi. Pohon-pohon besar dan rindang. Airnya melimpah ruah ya. Setiap hari kolam ini airnya diganti dan lantainya digosok bersih. Karena air di sini benar-benar mengalir alami dan melimpah ruah. Tanpa dikasih bahan kimia apapun.
tanpa kaporit. Jadi, benar-benar karunia alam yang luar biasa. Karunia Tuhan yang luar biasa. Nampaknya dahulu merupakan kali alam yang mengaliri sawah-sawah di sini. Kemudian, sebagian airnya dibuat kolam untuk wisata. Jadi, kolamnya ini juga sangat panjang, model kayak kali. Benar-benar mirip kali. Jauh lebih panjang dari kolam-kolam standar di gor. Sehingga kita cukup leluasa menikmati air dan berolahraga air di sini. Oh ya, di bagian atas ada kolam anak-anak yang aman. Dengan air terjun alam, sungguh terlihat sangat indah. Kolam anak-anak airnya berwarna biru tua. Kolam dewasa airnya berwarna biru muda. Dengan air terjun atau gerujukan yang alami, dan pepohonan yang rindang. Batu-batu kali yang benar-benar masih asli alami. Karena tempat ini tidak jauh dari Gunung Merapi. Benar-benar kita bisa nikmati kesejukan alamnya. Disinilah salah satu pilihan yang tepat bagi warga Solo untuk menikmati akhir pekan. Atau libur panjang seperti saat ini. Untuk fasilitas yang lain sudah sesuai standar. Ada pendopo untuk meeting atau acara-acara lainnya.
ada live musik, ruang ganti, kamar mandi, dan lain-lain. Oh ya, di sini banyak dinikmati untuk kegiatan penyembuhan. Misalnya menyembuhkan saraf kecepit, terapi jalan, dan lain-lain. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.